Prediksi Manchester United versus Chelsea 29 April 2022. MU akan menjamu Chelsea dalam lanjutan kompetisi Premier League 2021-2022, Jumat 29 April 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off jam 1.45 waktu Indonesia Barat. Ini adalah laga pekan ke-37 yang seharusnya digelar pada 15 Mei 2022. Laga berat ini datang di saat yang tidak tepat, sebab MU sedang berada dalam situasi yang kurang kondusif. Mereka kalah 0-4 di markas Liverpool dan takluk 1-3 di kandang Arsenal dalam dua laga terakhir. Setelah dipecundangi Liverpool dan Arsenal, mereka kini sudah harus menghadapi Chelsea. Perjuangan MU untuk menembus empat besar benar-benar penuh dengan rintangan yang sulit. Chelsea sendiri baru bangkit dari kekalahan 2-4 yang diberikan Arsenal dengan menaklukkan West Ham 1-0 akhir pekan kemarin. Posisi mereka di peringkat 3 pun masih relatif stabil. MU punya catatan bagus kontra Chelsea, yakni tak terkalahkan dalam 8 bentrokan terakhir di Liga Premier. Namun, catatan itu sepertinya bakal sulit dipertahankan oleh Red Devils. Perkiraan susunan pemain, Manchester United 4-3-3, De Gea, Dalot, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, Fred, Matic, McTominay, Rashford, Ronaldo, dan Sancho. Prediksi skor akhir MU menang 3-2, glory-glory Manchester United. Erik ten Hag pimpin belanja pemain Manchester United. Empat pemain ini jadi prioritas. Erik ten Hag ingin memimpin belanja pemain MU pada bursa transfer musim panas 2022. Ten Hag ingin suaranya didengarkan perihal siapa-siapa saja pemain yang harus didatangkan Manchester United. Penunjukan Erik ten Hag sebagai pelatih baru diharapkan mampu mengembalikan kejayaan The Red Devils yang sedang terpuruk. Berbagai macam permasalahan menjadi penyebab buruknya penampilan Manchester United musim ini. Erik ten Hag dikenal dengan ketegasannya sebagai seorang pelatih. Dia memastikan ketegasan itu tidak akan berubah ketika dirinya menjabat sebagai pelatih Manchester United. Saya akan selalu menjadi diri saya sendiri. Saya tidak akan mengubah pandangan saya tentang kepelatihan. Jenis pemain yang Anda miliki menentukan cara Anda bermain. Saya putuskan tugas apa yang dimiliki seorang pemain. Jika seseorang tidak melakukan tugasnya, dia akan diberitahu tentang itu. Tidak peduli siapapun itu, saya tidak akan berkompromi tentang itu. Saya tidak ingin menjadi diktator. Saya ingin bekerja sama, tetapi saya ingin memiliki suara dalam transfer. Itu adalah syarat bagi saya, ungkap Erik ten Hag. Sejauh ini beredar 4 nama yang dicoba didaratkan Erik ten Hag ke Manchester United. Mereka adalah Darwin Nunes dari Benfica, Ruben Neves dari Wolverhampton, Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam, dan Anthony Dos Santos dari Ajax Amsterdam. Manchester United bertarung dengan Bayern Munich demi Konrad Leimer. MU dikabarkan siap bertarung dengan Bayern Munich untuk mendapatkan tanda tangan gelandang RB Leipzig, Konrad Leimer. Gelandang baru diharapkan menjadi salah satu prioritas Erik ten Hag di Old Trafford. Dengan Paul Pogba secara luas diperkirakan akan pergi dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir di musim panas. Declan Rice dari West Ham United dianggap sebagai salah satu target utama Manchester United. Tetapi tim besutan David Moyes diduga akan menolak semua tawaran untuk pemain berusia 23 tahun itu. Jurnalis Nicola Sheda mengklaim bahwa United kini telah mengalihkan perhatian mereka ke Leimer, yang juga menarik perhatian dari Bayern Munich. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 5 gol dan membuat 6 assist dalam 37 penampilan untuk tim Bundesliga musim ini, tetapi hanya menjadi starter dalam 12 pertandingan papan atas mereka. Sebagai pemain internasional Austria dengan 20 penampilan, kontrak Leimer di Leipzig akan berakhir pada akhir musim depan. Berpotensi memaksa klub Jerman itu melakukan penjualan musim panas jika kesepakatan baru tidak disepakati. Manchester United kibarkan bendera putih untuk perburuan Declan Rice. Rumor kepindahan Declan Rice ke Manchester United tidak akan terjadi di musim panas nanti. MU memutuskan untuk tidak menawar gelandang West Ham itu di musim panas nanti.
MU sedang berburu gelandang baru. Lini tengah mereka akan ditinggal banyak pemain, sehingga Manchester United mulai mencari personil baru di posisi tersebut. Nama Declan Rice disebut-sebut menjadi incaran utama Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sangat tertarik untuk menjadikan gelandang West Ham itu pemain mereka. Melansir Mirror, MU kini berubah haluan. Mereka putuskan untuk tidak merekrut Rice di musim panas nanti. Sejatinya, MU sudah membuka komunikasi dengan pihak West Ham terkait transfer Rice. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan untuk merekrut Rice. Mereka dikabarkan siap bernegosiasi dengan West Ham terkait transfer itu. Namun West Ham memberikan respon yang dingin kepada MU karena mereka tidak mau berpisah dengan sang gelandang. Cara West Ham mengusir MU adalah memasang harga setinggi langit untuk Rice. Gelandang 23 tahun itu kabarnya hanya akan dilepas di harga 150 juta pound sterling. Jika MU menawar di bawah harga itu, maka mereka akan menolaknya. MU dilaporkan keberatan dengan harga itu. Alhasil mereka memutuskan mundur dari perburuan Rice. Erik ten Hag tawarkan Andreas Pereira masuk skuad Manchester United. Erik ten Hag dikabarkan siap memberikan pertimbangan untuk memasukkan Andreas Pereira ke dalam skuadnya di Manchester United. Pereira telah keluar dari gambar di Old Trafford sejak Oktober 2020. Pemain Brazil itu menghabiskan masa pinjaman masing-masing di Lazio dan Flamengo. Yang terakhir dari klub-klub ini memiliki opsi untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun tersebut dengan harga 12 juta pound sterling. Meskipun saat ini tampaknya tidak mungkin karena statusnya di skuad. Menurut ESPN, Ten Hag siap untuk mengeksplorasi hubungan masa lalunya dengan pemain untuk mencoba mendapatkan yang terbaik dari kemampuannya. Pereira adalah pemain Akademi PSV Eindhoven antara 2009 dan 2012 ketika Ten Hag menghabiskan waktu di klub sebagai asisten manajer. Dan tampaknya hal itu bisa membuat sang playmaker mendapat kesempatan lagi di Liga Premier. Pereira, yang memiliki 75 penampilan United atas namanya, hanya memiliki lebih dari 1 tahun tersisa di kontraknya di United.